Selamat apa saja untuk semuanya. Ini saya punya kamera 6300. Jadi ini error, nggak tahu, ini saya belum pernah mengalami permasalahan ini. Jadi kameranya itu hidup, tetapi ada kendala di apa ya, saya menyebutnya, jadi unfunction ya, unfunction tombol nih. Kalau ini bisa, dia agak lemot. Terus untuk fokusnya kita pakai ini, pakai tengah, ini masih bisa. Tetapi untuk view-nya ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini juga nggak bisa, ini nggak bisa, trace nggak bisa, ini nggak bisa, ini menu juga nggak bisa. Nah, yang bisa cuma ini, flash, ini buttonnya on off sama shutternya, terus sama ini tengah, ini fungsinya untuk mencari fokusnya, fokus manual, fokus pakai ini ya. Jadi nggak tahu ini permasalahannya apa. Mungkin teman-teman ada yang punya permasalahan yang sama, mohon bantuannya. Oke, terima kasih. Oke, setelah saya cari-cari informasi, ternyata ada caranya. Ini salah satu cara ya. Ini karena bagian sini kotor, makanya katanya ini harus dipencet lama, menekan keras lama, belum berfungsi. Dengan menekan ini lama belum berfungsi. Bisa. Oke, bisa ternyata. Bisa. Ini viewfinder-nya ini bisa. Wah, alhamdulillah ini. Ini. Oke, jadi tadi caranya sederhana, ternyata cuman mencet ini. Mencet ini. Agak diputar-putar sedikit tadi saya, jadi mungkin karena ada kotoran, mungkin karena ada kotoran. Bisa sekarang. Oke, ini mungkin kemarin pas saya pakai untuk touring itu dia masuk ke tas terus kena debu, makanya di sini kotor banget. Jadi ini enggak terlalu ini ya, enggak tahu penyebabnya, tetapi tadi ketika saya pencet lama saya agak goyang-goyang, itu bisa. Mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala lagi. Oke, sekian informasinya, semoga bermanfaat.